Halo teman-teman, hari ini aku mau infoin ke kalian nih bahwa aku dan si Caca sekarang sudah diadopsi seorang dokter. Nih lihat rumahnya, gede kan? Kita itu dapat orang tua yang kaya raya teman-teman. Kalau gitu sekarang langsung kita samperin tuh bapak kita dan juga si Caca. Eh, Cak ngapain kamu? Aduh Bo, ini itu aku lagi beresin lantai, lagi nyapu-nyapu. Loh, sepatuku ini bersih ya, udah 2 hari lalu ku cuci. Ya tetap aja kan kamu tahu, bapak kita itu seorang dokter. Dia itu maunya rumah kita steril. Steril, steril, orang kamu aja tuh pakai sepatu bututmu itu kok. Ini sepatu buat khusus di dalam rumah ya kamu nih. Ah, udah, gampang, nanti dibersihin lagi. Sekarang Cak, aku itu mau ngajak kamu Cak. Kemana? Pergi ke suatu tempat liburan di pulau. Widih, mantap. Semenjak diadopsi banyak duit nih. Oh, jelas dong. Yuk kita bilang yuk ke sama papa angkat kita. Ayo. Let's go. Pak dokter, kita mau ngomong nih Pak Dokter. Oh, mau ngomong apa, Bo? Ngomong aja, nggak usah takut-takut lah. Gini loh Pak Dokter, aku itu sama si Caca rencananya pengen liburan di suatu pulau. Aduh, pulau apa tuh? Nanti bahaya loh. Ayolah Papa, kan kita udah lama nggak liburan. Lagian itu cuma pulau biasa kok. Bukan masalah itu, biasanya kalau di pulau itu akan ada hewan buas dan bisa memakan kalian. Wah, enggak lah. Orang itu destinasi wisata kok, masa ada hewan buasnya sih? Ayolah Papa, sekali-kali. Ah, enggak, tunggu aku libur aja gimana? Tunggu Papa libur? Emang Papa liburnya kapan? Dokter kan enggak pernah libur. Oh, iya ya. Aduh, gimana ya? Ah, sudahlah. Aku pusing dengar kalian minta libur kayak gini. Sekarang Papa mau pergi ke rumah sakit dulu ya. Udah ada pasien menunggu. Jaga rumah yang baik-baik ya anak-anak. Waduh Cak, kita nggak diizinin pergi. Gimana ya? Alah, nunggu Papa libur mah keburu tahun gajah. Oh, aku punya ide. Gimana kalau kita pergi secara diam-diam aja Cak? Kalau gitu sekarang kita pergi aja ke bandara. Mumpung papa kita lagi pergi ke rumah sakit, Cak. Betul. Cak, kamu udah bawa baju banyak nggak? Oh, aku udah bawa baju renang, baju musim dingin, baju musim panas. Pokoknya baju semua musim udah ready nih, Bo. Oh, kok semuanya dibawa untuk apa, Cak? Apa di sana? Ya sudah, nih kita duduk. Penumpang lain itu ada di belakang karena mereka ambil kelas ekonomi. Sementara kita ambilnya kelas bisnis. Ya salah, anak orang kaya nih, Bos. Yoi. Cak. Kok pesawatnya getar-getar? Oh iya, mungkin turbulensi kali, Bu. Waduh, iya kalau turbulensi. Ini sih kayaknya pesawatnya mau kecelakaan, Cak. Iya, aduh, tidak, sepertinya pesawat kita mau jatuh, Cak. Tidak. Waduh, teman-teman, sepertinya pesawat kita terjatuh dan aku terdampar di sebuah pulau. Si Caca di mana ya? Caca, kamu di mana? Sini mana? Orang aku juga terdampar ini di pulau. Di pulau seberangmu. Ya ampun, ternyata dia di pulau seberang, teman-teman. Ini pasti sangat jauh. Waduh, gimana nih, Cak? Apa yang harus kita lakukan? Coba aku ke sana, bisa enggak ya? Wah, coba kamu berenang kemari, Cak. Ya ampun. Ngawur. Enggak bisa berenang.
yang dimakan hiu. Oh ya ampun. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ini ada petunjuknya teman-teman. Kita harus build, build wharf. Oke. Caranya kita harus menebang pohon. Nah kayak gini. Oke. Build a raft now. Wah ini cak aku udah ada rakit cak. Aku juga nih, aku otw. Kamu tunggu situ Bo. Loh tunggu ngapain? Itu gua, aku nyampe. Oh ya sudah. Kalau gitu ini aku disuruh ngapain lagi ya? Kok ada petunjuknya di sini? Oh ini namanya wharf ini adalah rakit. Terus islander ini apaan ya? Oh ini kita bisa pakai cak. Halo. Hehehe. Lah kok malah kemari, kamu ngapain? Aku takut di sana sendiri. Ini ngomong-ngomong cak, aku disuruh ngapain lagi dah? Oh ini tuh kita tuh disuruh nanam apa sih? Nebang pohon ini terus kayak bikin pulau gitu gak sih? Wah iya teman-teman, kita sepertinya harus bertahan hidup. Ini cak tapi rakitku kok gak bisa dipakai yo? Bisa, kamu loncat dulu ke rakitmu. Oh gini ya. Eh ampun cak, itu ada hiu. Gimakanya awas ya, kamu hancur loh. Masa sih? Cobain aja. Eh ini melompatnya kayak mana ini? Wah wow, parah. Itu hiunya udah mendekat teman-teman. Oh my god. Nih aku naik nih cak. Kamu bisa naik di situ diam-diam aja ya. Iya tapi jangan kenceng-kenceng. Ini kita disuruh ambil udah, apa? Wah parah cak. Oh, itu suruh nolongin orang Bu. Wow, ini penumpang lain yang tenggelam juga nih cak. Waduh untung selamat nih ibu-ibu nih. Kita bawa dia ke belakang sana teman-teman. Oh my god, kamu diam-diam di situ ya cak ya supaya gampang kengendaliinnya. Itu hiunya ngapa ngikutin terus dah? Mau di palu apa dia nih? Mau dia nyari mangsa. Nih. Kok bisa cak? Nabrak tadi. Oh nih orang bisa bantu-bantu kita juga di pulau sini. Oke. Nih kalau gitu sekarang aku disuruh kemana nih? Lu. Oh disuruh membeli lahan cak. Nih kita beli. Wah lumayan nih lahannya, bisa kita pacul-paculin. Oh pacul sih, di kapak maksudnya cak. Iya makin gede jadi lahannya. Ini lagi kita beli. Yeay. Nah sekarang aku akan bangun rumah dulu cak. Bisa bangun rumah. Oh bisa dong. Nih ini dia tenda, ini maksudnya kayaknya cak. Yaelah, rumah tenda ini mah. Ya mau gimana? Kirain aku rumah yang mewah bagus gitu loh. Oh ya enggak lah. Nih ini untuk apa sih ini ya ampun. Mungkin ini buat tempat tinggal orang yang tadi kita selamatin kali Bo. Tuh orangnya kamu pencet tuh Bo, dia ada kayak statusnya gitu. Iya ya, waduh. Kalau gitu cak, sekarang kita akan menolong orang lagi cak. Iya, langsung saja kita tolong. Ya udah orang arahnya ke sini kok, gimana? Ini kapalku berarti. Oh, elah dia nyamperin kita. Waduh, ada hiu teman-teman. Oke, langsung kita tolong. Naik pak. Waduh, ini pasti penumpang pesawat tadi juga nih. Iya sih dari bentuk-bentuknya, ya ampun muka dia shock berat tuh Bo. Oh jelas shock dong, orang jatuh di tengah laut kita kok. Ya sudah selamat dia Caca Gaming. Oke, ayo sini pak. Ini sini pak, sini pak. Gimana ini? Ada hiu ya? Tidak bisa saya naik. Juga nih. Parah tuh, kali. Ya. Ninggoy dia cak. Ninggoy udah kupalu palanya. Oke, kalau gitu aku baru mau kesana. Nah, Islander will work. Oke, kita selamatkan dia. Dia bekerja untuk kita. Ini tugasku cuma nyelamatin orang terus cak. Iya, jadi kayumu makin banyak kan? Iya makin banyak sih makin banyak ya. Tapi ini kita di sini harus nyiapin rumah juga buat mereka cak. Ini dia rumahnya. Udah nggak apa-apa tenda doang ini. Tenda doang ini mahal ya. Coba ada lagi ga? Itu ada kapal loh Bo, kapal minyak kah? Ya iya, dia udah tinggal di sini. Kita perluas Bo tanahnya Bo. Ini kalau rumah level 2 kita membutuhkan 100 kayu. Oke kita upgrade. Kayumu ada berapa? Kita tuh harus upgrade tree house-nya dulu katanya cak. Oh coba. Bentar dulu nih kulihat nih ya. Kayuku itu ada 5600 cak. Tapi aku disuruh nge-build lagi. Kita akan membuat tempat untuk bercocok tanam agar kita bisa bertahan hidup. Ini nih buat makan. Yoi. Nah jadi si bapak-bapak ini bekerja untuk spesialis menjadi petani. Bo, itu ada kapal yang datang kah?
Mana? Apa itu bajak laut? Waduh. Aku dikejar bajak laut. Dia bajak dikejar bajak laut. Waduh. Gimana dong? Ya udah, sip aja kali, Bu. Aduh. Oke, kita terima dia tinggal di sini ya, teman-teman. Nah, sini, Pak. Parah kali dia dikejar bajak laut Luffy itu, Cak. Oh, coba kita samperin coba bajak lautnya, Bu. Oke, let's go. Itu dia, Cak. Ini gimana caranya kita merampok kapal ini, Cak? Eh, kamu tahu diri kita pakai kapal kayu mau ngerampok bajak laut. Lah terus gimana orang ada arah panahnya itu? Oh, itu arah panahnya ke arah cewek yang tadi. Itu cewek yang tadi kayaknya belum kamu esep deh. Belum, baru satu orang. Nah, diesep. Nanti mungkin pergi bajak lautnya. Oke, langsung kita asep, nah, teman-teman ya. Ini nih, ini bajak laut kah? Ngebajak punya kita kah? Apa bukan nih? Bukan ah. Eh, iya kali ya. Kita harus tembak dia, Cak. Kita tembak. Iya, tembak, Bu. Ya ampun. Itu orang-orang kita. Enak kali. Eh, malah gua kejebur lagi. Ya ampun. Ya elah, Bu. Aduh, Bu. Tembak, Bu. Udah aku tembak tuh, Cak. Mau meninggoy dia tuh. Mau meninggoy. Ayo, ngapok. Dikit lagi terus, Bu. Aduh, ini kasihan nih. Pekerja kita ditusuk-tusuk. Wah, parah kali ini orang ya. Nakal kali. Yang mana dia? Ini pekerja apa? Bajak laut ya? Gak tahu aku, orang ini menangis-nangis juga nih. Kita dapat 3.500 kayu, Cak, karena telah mengalahkan bajak laut. Nih, kita akan membangun sebuah kastil, Cak. Eh, kastil sih kayak menara gitu loh. Apaan? Ini mah kayu doang. Menara. Ya ini menara namanya, Cak. Kita bisa upgrade. Oh, bisa di-upgrade. Yoi. Gila ya. Awas kamu, Cak, ada orang di situ tuh. Oh, itu dia penjaganya. Yoi, coba kita upgrade ini, bisa nggak nih? Nggak bisa, Cak. Please upgrade the tree house first. Tree house ini apa, Cak? Ini loh tree house, Bu. Ini rumah kita ini, rumah kayu. Apa ini bisa di-upgrade ya? Bisa kali, orang kata dia bisa. Oke, kalau gitu aku disuruh ini dulu sih, Cak. Bangun yang ini. Oh, bangun, Bu, kalau gitu. Jelas, supaya Bo, bisa ini, lebih gede lagi. Ini mohon maaf, Bu. Ini kenapa kamu bangun tanahnya begini dah? Lah orang petunjuknya kayak gini mau gimana lagi? Di sebelah sini bisa loh, melebar ke sini nih, sini. Tidak bisa, Cak. Di sini tuh ada chest yang harus kita ambil. Kamu tuh jangan soto ya. Wah, pulau kita kok panjang kayak gini ya, Cak? Ya makanya ya, itu di sana sempit banget itu. Biarin aja lah, kita ikutin aja ini. Kayaknya ini memanjang ini tuh akan ada tujuannya, Cak. Oh, the farmland has started to be harvest. We need to build kitchen. Kita akan build kitchen lagi. Aduh, tanahnya kok memanjang kayak gini ya, teman-teman ya. Agak aneh sih. Ini kitchennya mau dibangun di mana? Bentar dulu, nih kita bangun dulu tanah yang sebelah sini, Caca Gaming. Nih, supaya agak luas sedikit. Nah, ini juga nih. Nah, itu kan yang kamu mau kan? Betul. Ini bangun tanahnya ini mahal juga loh, pakai kayu. Oh, cantik kali ini. Ada bunga men, taman kita. Oke, kalau gitu kita akan membangun tempat memasak ya, teman-teman. Kita coba di mana ya bagusnya ya? Ya sudah di sini saja di pinggir, Cak, dekat taman bunga. Oh, dapurnya kecil. Yoi. Ini siapa yang mau kusuruh masak ya? Yang cewek aja, Bu, yang baju pink nih, mungkin dia jago kali. Wah, enggak, Cak. Oh, ini boleh lah. Nah, boleh tuh dia disuruh masak tuh. Kayaknya dia jago masak sih kalau kulihat mukanya, Cak. Iya, muka-mukanya ini muka-muka orang bisa masak. Enggak kayak kamu. Eh, aku bisa ya. Bisa makan. Iya, masak juga bisa. Wah, enggak percaya aku. Sembarangan kamu nih. Loh, Bo, orang enggak percaya kok. Coba nyelam yuk. Ngapain nyelam-nyelam, nanti ada ini, Cak, hiu. Nih. Kabur. Oh, di bawah itu banyak harta kayaknya, Cak. Tapi kita hati-hati, nanti kalau ada hiu kita auto kabur. Wah, iya ya, benar juga. Itu di ujung sana banyak hiu, aku takut apa? Aku juga takut. Wah, itu ada orang yang minta ditolong, Cak. Mana? Kayaknya orang aku disuruh ngendarain. Oh iya, itu benar. Di pojok sana tuh, Bu. Mana? Itu loh, tuh yang ada yang dikelilingi hiu itu. Wah, ini botku yang mana ya? Ya elah. Ini. Ayo lurus kanan. Let's go. Kita mencari karyawan lagi, teman-teman ya. Waduh, kayaknya Cak kita perlu nembak hiunya tuh. Ku tembak hiunya, Cak. Bisa enggak? Bisa, tapi dia enggak mati. Eh, Caca Gaming, ngapain kamu? Tadi ditabrak jadi aku jatuh.
kita selamatin satu, teman-teman. Bu, coba ke sana deh. Itu ada kotak-kotak, bisa diambil gak sih? Wah, aku takut ada hiu, Cak. Bentar, kita bertualangnya bentar lagi ya. Pacul dulu nih, minggir kau. Nggak meninggo itu, kamu jangan itu Cak, kapak orangnya, kasihan itu dia. Enggak, aku kapak hiunya ini. Oh ya, boleh. Mana bisa? Tadi hilang dia, abis di kapak. Mana ada yang ada tambah dekat ya? Apa sih? Tadi aku jatuh ya, terus aku ngeliat gigi hiunya. Nih Cak, kita bangun kantin. Wah, aku ada kantin segala. Wah, bingung juga aku nih taruh kantin di mana, di sini aja lah. Wah, gak bisa. Harus dilebarin mungkin, Bu. Ya, emang harus dilebarin, Cak Gaming. Kalau gitu kita bikin tempat masak di sini. Tempat kantin. Boleh kan di sini? Boleh. Iya, supaya dekat tempat masak, Caca. Ini hiunya kagak pergi-pergi bener-bener dah. Jangan sampai ku jadiin hiu bakar kamu ya. Oh jelas dia nggak mau pergi Cak, karena dipikir di sini ada mangsa. Mangsanya banyak. Ini kayak mana bentuknya ini ya, elah. Ya gini aja Cak, bulat. Nah udah pergi tuh Bo, bisa pergi tahu dipakein kapak. Nah ini sekarang Cak, kalau kamu lihat para pekerja kita sudah makan yang baru sampai nih. Wah, mukanya sedih kali Cak. Iya loh, udah kayak orang susah loh mukanya. Ya susah lah orang kita di sini kok. Kita terdampar. Wah ini sepertinya kita harus mengupgrade rumah kita menjadi level 2 Cak. Nah benar tuh Bo. Oh langsung, woy keren juga weh. Gak bisa level 3 lagi kah? Mungkin nanti bisa kali. Sekarang kita disuruh nge-build lagi Cak. Ini adalah tempat pemanas api. Pemanas? Oh api unggun. Yoi. Yeay, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pekerja kita ada yang udah level 5 yang pertama tadi Cak. Mantap. Terus selanjutnya kita disuruh ngapain lagi nih ya? Kayaknya kita disuruh memperluas ini aja deh. Apa nih pulau kita Bo? Mau diluasin lagi? Iya. Kita nyelamatin orang dulu Cak. Ini yang mana sih getekku ini ya? Ini nih getekmu nih. Ini tumben kiri, ada. Aku juga tuh kiri. Tumben tapi Cak ada orang yang nggak dimamam. Yang di ujung sana dia nggak dikerubungin hiu loh. Kita bisa nolongin dua orang nggak? Cobain aja Bu. Ya udah nih duluan tak ambil nih rambut kuning. Wah nggak bisa dua sih, kita disuruh balik Cak. Oh mungkin kalau aku pakai kapalku bisa kali. Ya nggak mungkin kamu bawa kemari kan? Oh iya deh. Aku bawa ke pulauku. Nih Cak, abis ini kita coba aja langsung ambil satu lagi orang Cak. Nah bagus, boleh. Nah oke, kita taruh dulu ibu-ibunya ya. Kamu jangan lompat-lompat. Aduh. Nih sekarang kita berangkat lagi teman-teman. Sebelum kita ambil orang itu Cak, kita coba ambil kotak-kotak ini. Siapa tahu kita dapat harta. Benar banget nih, ada isinya gak sih? Gak tahu juga ya. Ya gak ada dong. Oh isinya kayu. Ya awas kalau gitu kamu yang dapat, bukan aku ya. Ini aku mundur nih. Nah tuh. Nah mundur kamu sampai di Amerika sana. Itu ada orang Bu. Banyak orang di sini yang tenggelam ternyata Cak. Nih itu satu lagi, bisa gak tuh? Bu itu di ujung kayak ada kapal Titanic tenggelam dah. Iya itu di sana itu ada yang kapal tenggelam Cak. Aduh ini jauh kali lah, ini rakit kita bisa di upgrade gak sih? Tahu nih lama banget jalannya. Oke kita sudah sampai teman-teman. Ya turun Bu. Langsung turun. Yeay. Nih orang disuruh turun lama amat dah. Biasa namanya juga ibu-ibu, udah biarin aja Bu. Nah ibu turun nih Bu. Saya sudah di sini. Malah dia diem-diem di situ. Nih coba kita upgrade lagi rumah mereka teman-teman. Kita coba upgrade. Oh rumah mana tadi ya? Ini ya kayaknya ya. Rumahnya ibu-ibu yang pertama ini harus kita upgrade nih Cak. Oh bisa itu. Tendanya bisa di upgrade ternyata. Yoi. Abis itu ini juga kita upgrade. Jadi apa ya Cak? Itu jadi rumah kayu gitu Bu. Udah lebih keren dari yang tadi ya. Iya jelas. Lumayan mereka kerjanya jadi tambah semangat teman-teman. Ini padi di upgrade jadi apaan dah? Lah sama aja Cak. Jadi gandum. Nah ini coba ini tiangnya nih kita upgrade teman-teman ya. Nah ini jadi kayak mana ini, kita coba lihat. Ya elah sama aja kayu. Nah ini kita coba kasih makan yang mana ya. Nih ada yang tukang penyedia makanan nanti di sini. Luncer itu apaan Cak? Luncer gak tahu Bo. Wah gak tahu juga ya.
Udahlah, yang penting udah ada aku pilih-pilih di situ. Kemudian ini kita upgrade coba. Wow, jadi keren nih. Wow, apinya makin gede, Bo. Ya itu doang sih yang nambah. Kebakaran yang ada ini sih, mana rumahnya dari kayu, deket banget pula. Iya loh. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Coba sekarang cak pulau kita besarin lagi. Yang luas, Bo, yang luas. Yang luas nih kita banyak memakan kayu ya. Oh, emang kalau bikin pulau kayunya termakan banyak? Wah, banyak ini aja 4.000 orang kayuku di sini baru 9.000. Waduh, kita coba beli teman-teman ya. VIP 400 robu enggak jadi. Kita coba lagi upgrade rumahnya, cak. Kita upgrade 1.800. Langsung saja kita upgrade menjadi rumah pohon kita. Jadi udah upgrade belum ya? Udah sih, cuma sama-sama kayu, cuma warnanya beda doang, Bo. Wah, parah kali, nggak kelihatan dong. Coba ini rumah pekerja kita upgrade lagi, teman-teman. Karena rumah pekerja ini nggak bisa di-upgrade kalau rumah kita belum di-upgrade. Makanya aku upgrade dulu rumahku tadi. Wuh, rumah pekerjaannya, cak, kamu lihat. Nih, kita upgrade juga nih. Terus, apa lagi nih ya? Yang berhubungan dengan produktivitas. Tapi ngomong-ngomong, cak, kita disuruh nyelamatin orang lagi. Aku ini mau ikutan masak biar bisa icip-icip. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman, kita jemput aja ini bapak-bapak sepertinya ini ya kalau kulihat ya. Bisa jadi bapak-bapak, bisa jadi ibu-ibu juga sih. Soalnya kalau di tengah laut itu kelihatannya samar-samar, teman-teman. Nih, sepertinya bapak-bapak ya. Oh, ternyata ibu-ibu, teman-teman, bukan bapak-bapak itu ya. Aduh, tidak apa-apa lah. Kalau gitu sekarang langsung kita bawa dia ke pelabuhan supaya dia bisa bekerja sama dengan kita ya. Itu dia, Bu. Sana kalau lihat si Caca makan dimarahin ya. Enak aja orang dia baru datang berani-beraninya marahin aku. Oh, nggak apa-apa dong. Nih, kita coba beli lagi. Waduh, lahannya mahal-mahal kali, Caca Gaming. Waduh, kayaknya makin gede pulaunya makin mahal lah ya. Apa? Lahannya. Iya, di sini ngomong-ngomong kita bisa tidur juga loh. Masa sih, tapi belum malam, Bu. Ini coba nih kulihat ini. 10K kali 2 apaan nih? 50 Robux. Waduh. 50 kali 2 225. Waduh. Kita harus ngumpulin kayu. Mungkin kalau kamu mau cepet ngumpulin kayunya, ngambil dari itu tuh, Bu. Dari yang kotak-kotak di laut. Bentar, kalau gitu aku nyelamatin orang dulu. Nah, ini dia teman-teman, ibu-ibu lagi kita dapatkan ya. Gak apa-apa ibu-ibu, yang penting rajin. Ngomong-ngomong, hari udah malam nih, cak. Kalau gitu kita harus tidur, Bo. Oh, jelas dong, kita nggak boleh nggak tidur di sini. Karena kalau nggak tidur, kita bisa meninggoy. Aduh, ya sudah tidur. Tunggulah, ini orang masih di jalan loh. Aku tidur duluan, Ih, parah kali. Aku baru nyampe di sini nih. Wah, ini pekerja kita semakin banyak. Buat apa, cak? Lah, kamu nyelamatin orang mulu. Ini udah kayak pasar, tau gak? Lah, orang ada petunjuknya kayak gitu. Ya, tapi ini lahannya sempit kali loh, Bob. Terus rumahnya cuma dua. Gak bisa beli rumah lagi ya? Bobo, ini ada yang meningsoy, Bo. Mana? Wah, parah. Cak, lapar ini, cak. Emma. Emang sama siapa itu, cak, namanya? Aduh, aku gak bisa lihat di sini nih. Yang meningsoy banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Oh, mereka bukan meninggoy, cak. Tidur itu ada lambangnya loh. Ya ampun, kesian amat tidurnya nih. Cuma 2 orang yang punya rumah, cak. Cuma ini Jennifer gak tidur nih. Jaga di atas dia, cak. Oh iya, itu dia menjaga keselamatan namanya. Pulau kita. Ini kalau aku build rumah lagi, cak, mahal. Ini ngomong-ngomong aku gak bisa tidur apa, cak? Harusnya sih bisa, kamu udah coba naik belum ke atas? Udah, tapi gak ada petunjuk untuk tidur. Oh ya, berarti gak bisa kayaknya, Bu. Kerja rodi dong gua. Lah, kamu kan bosnya ya. Ini aku akan bangun ini, cak, ternak. Tapi ini gak cukup tanahnya, cak. Itu di tanah yang satu-satu memanjang itu gak bisa, Kak, Bu? Kayaknya di sini bisa sih. Aku bangun di sini, udah pasti bisa, cak. Oh, ya ampun. Ada domba nih, domba. Bisa kita minum susunya. Yoi. Tapi ngomong-ngomong mereka lagi sleeping semua ini. Mungkin karena malam, Bo. Nih, satu orang nih, Bu Lina lagi kerja. Karena mereka tidur, kita harus cari tempat tidur yang nyaman, cak. Nah,
mana? Kalau aku sih mau tidur di atas aja. Oh, itu tempatku. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.